Keberadaan gimbal stabilizer dengan harga murah tetap menjadi solusi yang sangat dicari bagi para pembuat konten, vlogger, dan penggemar fotografi yang ingin meningkatkan kualitas video tanpa menguras kantong. Dengan teknologi yang terus berkembang, saat ini tersedia banyak pilihan gimbal stabilizer dengan harga terjangkau yang menawarkan performa dan fitur yang sangat bisa disesuaikan. Berikut ini kami siapkan 6 rekomendasi gimbal terbaik akhir tahun 2023 yang tidak hanya ramah di kantong, namun juga membawa spesifikasi terbaik di kelasnya. Langsung saja simak berikut ulasan lengkapnya versi update Tekno. Masuk ke rekomendasi yang pertama, ada Siyun Tech Webuild S. Dengan desain yang unik dan bobot yang ringan, hanya 900 gram. Gimbal ini hadir dengan banyak fungsi dan keunggulan. Selain dapat menopang kamera DSLR dan lensa, Webuild S juga dapat melakukan image transmisi yang dibekali dengan fitur baru, yaitu Image Transmission Module. Fitur terbaru ini berguna untuk menjadikan smartphone pengguna sebagai layar monitor dengan resolusi 1080p, sehingga mempermudah pengguna untuk melihat footage yang sedang diambil. Pembaruan perangkat lunak atau software pada Webuild S adalah Via Touch 2.0 di ZY Play yang dapat menghasilkan koneksi tanpa batas antara smartphone dan kamera. Pengguna dapat dengan mudah memonitor video, mengontrol, merekam, dan menyesuaikan parameter melalui Via Touch 2.0. Selain itu, Webuild S juga memiliki torsi motor yang ditingkatkan sampai dengan 300% dari series sebelumnya dan tingkat responsif yang ditingkatkan sampai dengan 50%. Gimbal ini juga dapat beroperasi selama 14 jam setelah full charge, sehingga kamu dapat mengoperasikannya full dalam satu hari. Untuk harganya sendiri, gimbal ini dibanderol mulai 3,3 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang kedua, ada gimbal Mosa Air Cross 2. Gimbal ini hadir dengan mengusung material magnesium alloy. Bobot gimbal ini hanya sekitar 950 gram. Tapi meski sangat ringan, motor 3-axis yang dibawanya sangat kuat. Gimbal ini mampu menahan bobot kamera DSLR atau mirrorless yang ada di pasaran saat ini hingga sekitar 3,2 kg. Gimbal ini juga dibekali baterai berkapasitas tinggi yaitu 3000 mAh yang memiliki ketahanan baterai hingga 12 jam dan dapat diisi penuh hanya dalam 1,5 jam. Dengan pengisi daya cepat 18 watt, baterai ini memiliki antar muka pengisian daya USB Type-C dan dapat diisi oleh power bank. Untuk mempermudah pengguna melakukan pengaturan fokus, gimbal ini dilengkapi fitur Smart Wheel yang mendukung 6 gaya pengaturan fokus. Selain itu, tersedia juga fitur Mimic Motion Control, fitur untuk mengatur gerakan gimbal ini lewat smartphone. Beragam mode pengambilan gambar juga tersedia di sini. Sebut saja seperti Inception mode 3.0 yang menawarkan kemampuan rotasi otomatis, pengaturan kecepatan, dan kendali sudut pengambilan gambar. Jika tertarik, gimbal ini bisa kamu dapatkan mulai 3,9 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke rekomendasi berikutnya, ada di DJI RSC 2 Stabilizer. Gimbal ini dirancang untuk kamera mirrorless dan DSLR dan mendukung beban hingga 3 kg. Dilengkapi layar 1 inch OLED black and white dan memiliki dial horizontal di bagian depan untuk penyesuaian fokus dengan tangan yang sama saat kamu memegang gimbal. Tak hanya itu, gimbal ini juga mengandalkan DJI Titan Stabilisasi Algoritma yang mampu memberikan stabilisasi dan fluiditas yang lebih baik. Terdapat juga fitur bawaan, yakni Super Smooth yang melengkapi algoritma saat bekerja dengan lensa zoom 100mm. Untuk daya tahan baterai RSC 2 bisa digunakan hingga 12 jam dan membawa dukungan fitur isi ulang cepat. Hanya dengan waktu isi ulang 15 menit, gimbal ini bisa digunakan hingga 2 jam. Untuk mode pengambilan gambar, gimbal ini membawa 6 mode baru. Karena mode ini diantaranya Time Tunnel, mode ini akan membuat efek putar 360 derajat di video hyperlapse. Lalu ada mode Flashlight, One Tap Portrait mode, untuk orientasi gimbal berubah ke vertikal. Lalu panorama, Roll 360 derajat dan timelapse. Bicara soal harga, gimbal stabilizer ini dibanderol mulai 4,9 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar.
Lalu yang selanjutnya ada VU Scorp C3 Access. Gimbal Stabilizer ini menghadirkan desain 3 axis motor lock, membuat gimbal ini stabil dan dapat diandalkan selama pengambilan gambar. Ditambah dengan bobot yang ringan, membuatnya mudah untuk dibawa ke lokasi pengambilan gambar yang berbeda. Gimbal ini juga hadir dengan kemampuan maksimalnya untuk memuat beban hingga 2,5 kg. Dual port USB yang tersedia memungkinkan kamu untuk menghubungkan peralatan tambahan seperti motor fokus eksternal atau kontrol zoom, meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan gambar. Dan yang menariknya lagi, gimbal ini tidak memerlukan tripod tambahan karena dilengkapi dengan bracket aileron yang dapat dilipat. Pengoperasian gimbal ini juga sangat mudah berkat layar sentuh yang dapat dioperasikan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Kamu dapat mengendalikan semua fungsi gimbal langsung melalui layar sentuh tersebut. Selain itu, waktu pengisian daya yang singkat sekitar 1,5 jam dengan penggunaan pengisi daya cepat 18 watt. Untuk harganya sendiri, gimbal ini dibanderol mulai 3,4 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Di rekomendasi yang kelima, ada Sion Crane M3 Handheld. Gimbal ini tetap mempertahankan desain ringkas khas lini Sion Crane M. Ukurannya yang ringkas membuatnya sangat mudah dibawa bepergian. Crane M3 kompatibel dengan lebih dari 90% kamera mirrorless yang ada di pasaran. Gimbal ini juga bisa digunakan untuk ponsel, DSLR, dan kamera aksi. Gimbal ini juga dilengkapi dengan motor elektrik yang lebih bertenaga yang juga menghadirkan sistem quick release untuk memasang kamera ke gimbal ini. Fitur Sion Crane M3 yang menarik lainnya adalah lampu LED terintegrasi. Lampu LED tersebut bisa menghasilkan pencahayaan dengan tingkat kecerahan hingga 800 lumen. Cukup untuk mendukung pengambilan gambar di kondisi cahaya yang minim. Temperatur warna lampu LED ini juga bisa diatur dari 2600 hingga 5400K. Tidak hanya solusi pencahayaan, Crane M3 juga menyediakan solusi untuk audio. Di Crane M3 sudah tersedia input mic. Di gimbal ini juga tersedia layar sentuh 1,22 inci dan joystick untuk sistem kendali yang lebih mudah. Untuk daya tahan baterai, gimbal ini bisa digunakan hingga sekitar 8 jam untuk sekali isi ulang. Waktu isi ulang, baterainya sekitar 2 jam mengandalkan port USB-C. Jika kamu tertarik, gimbal ini bisa didapatkan mulai harga 4,3 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Kita lanjut ke yang terakhir, ada gimbal kamera DJI RS 3. Gimbal ini hadir dengan bobot yang cukup ringan seberat 1,3 kg sehingga memudahkan penggunaannya di berbagai rotasi. Di mana gimbal kamera ini mampu menjangkau rotasi pan 360 derajat, tilt 360 derajat, hingga roll 360 derajat sehingga proses merekam dari jarak dekat maupun jauh akan terasa mudah. Kemudahan dalam mengoperasikan berbagai mode melalui kehadiran layar OLED 1,8 inci juga menjadi kelebihan DJI RS 3, di mana layarnya sudah mendukung touchscreen, sehingga memudahkan akses ke berbagai menu meliputi Ronin App Settings, Providing Intuitive, hingga Precise Control secara mudah. Kemudian terdapat Gen 3 RS Stabilisasi Algoritma, yang memiliki fungsi memberikan kestabilan maksimal dengan cara mengaktifkan Super Smooth Mode. Selain itu, gimbal ini juga memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Baterainya hadir dengan kapasitas 3000 mAh dengan kemampuan bertahan hingga 12 jam penggunaan dan didukung sistem pengisian daya quick charging 18 watts menggunakan USB Type-C. Sementara untuk harga, gimbal ini dibanderol mulai 7,4 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 rekomendasi gimbal stabilizer kamera murah terbaik saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.